Edi Setiadi, berusia 39 tahun, warga Kampung Cibungur, Desa Cinta Mulia, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, jadi penadah tiang jaringan internet yang dicungkili komplotan pencuri di Sumedang. Edi mengaku telah menjual sebagian besar tiang itu. Tiang dijual via marketplace. Dari setiap batang tiang, dia kebagian Rp100.000, keuntungan bersihnya Rp50.000. Edi mengaku jadi penadah karena yang menawarkan tiang kepadanya adalah orang dari perusahaan telekomunikasi. Awalnya, para pencuri tiang internet itu datang ke kantornya dan menjamin bahwa barangnya bukan hasil curian. Edi juga merasa tertipu. Kasat Reskrim Polres Sumedang, AKP Maulana Yusuf mengatakan kasus ini terus dikembangkan. Dia mengatakan, satu tiang dijual Rp300.000 oleh penadah. Kepolisian Resor Sumedang meringkus 5 komplotan pencuri tiang jaringan internet. Mereka beraksi 3 kali dan mencabuti sebanyak 230 tiang. Dari ratusan tiang itu, sebagian besarnya telah terjual dan polisi hanya mengamankan barang bukti sebanyak 71 tiang saja. Kasat Reskrim Polres Sumedang, AKP Maulana Yusuf, saat memamerkan pelaku kepada wartawan, Rabu, 19 Juni 2024, mengatakan ada 5 orang ditangkap. Sebanyak 3 orang merupakan pelaku pencurian, 1 orang pembantu, dan 1 orang penadah. Mereka diklasifikasi melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Catatan kejadian perkara yaitu diketahui pada hari Jumat, 7 Juni 2024, sekira pukul 22.00 di Desa Pasir Benteng, Desa Negerawangi, Kecamatan Sakalong, Kabupaten Sumedang. Tersangka yang kita amankan ada 5, terdiri dari 3 pelaku utama dan 2, yaitu satunya sebagai pembantu, yang satunya lagi sebagai penadah atau para pangku. Nama-namanya tersangka pelaku yang pertama adalah Zeki Perdana bin Almarhum Dana Juwana, umur 21 tahun, alamat Pamulian. Kemudian yang kedua Aditya alias Oman Omas bin Kamarudin, umur 20 tahun, alamat Kecamatan Pamulian. Yang ketiga Acep Budiman bin Aceh, umur 26 tahun, Kecamatan Congyang. Kemudian yang keempat Ahmad bin Almarhum Entu, 60 tahun, atau supir truk ya, 55, sebagai pembantu pencurian, alamat Congyang. Yang terakhir adalah Edi Setiadi, ini penadah atau 480, alamat Desa Cinta Mulia, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Itu kemudian modus yang dilakukan oleh para pelaku ini. Pelaku ini berjalan-jalan di sekitaran Cakalong di Desa Bersenteng, kemudian mencari tiang-tiang yang tidak aktif. Kemudian diambil menggunakan linggis, dibobok, kemudian diangkut. Kemudian diangkut menggunakan truknya ini sini. Ya. Selama dia melaksanakan pencurian ada 3 kali. Yang pertama di Cakalong 2 kali, kemudian yang satunya di daerah Kanias sekali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.